Saudara-saudara yang dikasihi Allah, saudara-saudara bermaksud akan melaksanakan pernikahan, tetapi tidak baik orang Kristen, tidak layak melangsungkannya seperti cara pernikahan orang kafir. Sebab itu dengarlah firman Allah tentang dasar pernikahan orang Kristen. Setelah Allah menjadikan manusia, berfirmanlah Dia, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong bagi dia yang sepadan dengan dia. Selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia berbuat zina. Dan barang siapa mengambil wanita yang meninggalkan suaminya kecuali karena zina, dia berbuat zina juga. Oleh sebab itu, yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Demikianlah firman Allah kepada laki-laki. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jangan marah kepada mereka, tetapi perlakukanlah mereka dengan penuh cinta kasih. Hormatilah mereka sebagaimana pewaris kehidupan yang kekal. Selanjutnya, demikian firman Tuhan kepada wanita. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala bagi istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hendaklah perilaku istri itu tulus, sopan, lemah lembut, dan penuh kedamaian. Perilaku seperti itulah yang dikehendaki Tuhan dan sesama manusia. Karena itu hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan, penuh cinta kasih, keramahan, dan kerendahan hati. Hendaklah kamu saling membangun dan saling mengasihi. Jauhkanlah kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Tetapi yang terutama hendaklah kamu saling mengasihi, sebab kasih itulah ikatan yang paling sempurna. Dan biarlah damai yang daripada Allah menguasai hatimu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, supaya Dia yang menguasai hati dan pekerjaanmu. Saudara telah mendengar firman Tuhan tentang dasar pernikahan orang Kristen. Sekarang saya bertanya kepada pengantin pria, saudara Adi Pramana Banjarnahor. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki saudari Joeni Novina Borulumban Tobing menjadi istrimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dan menanggung kelemahannya yang ada? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, berikanlah jawaban. Ya. Kini saya bertanya kepada pengantin perempuan saudari Jenny Novina Borulumban Tubing yang telah dipilih oleh saudara Adi Pramana Banjarnahor menjadi teman hidupnya. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Adi Pramana Banjarnahor menjadi suamimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hatimu dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dia? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan atau meninggalkan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, berikanlah jawaban. Ya. Saya meminta saudara untuk berjabat tangan sebagai tanda perjanjian saudara. Saya adalah hamba Tuhan yang memberitakan firman-Nya kepada saudara. Di dalam nama Allah Bapa
dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus saya mengatakan, yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Tuhan memberkati engkau dan mengasihi kamu. Tuhan menyinari wajahnya kepada kamu dan mengasihani kamu. Tuhan menampakkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai dan sejahtera. Amin. Firman Tuhan yang telah saudara dengar tadi menjadi dasar dari pernikahan saudara ada dalam Bibel ini. Dan ini akan diberikan oleh gereja kita sebagai hadiah kado atas pernikahan saudara. Pelajarilah dan hidupilah sehingga keluargamu menjadi keluarga yang diberkati Tuhan, hidup seturut dengan kehendaknya. Gereja kita mengucapkan selamat, berbahagia. Terima kasih, Amang. Kamu sini.
Kita akhiri acara pemberkatan pernikahan ini. Kita sama-sama berdoa melalui doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Tong do do horon dai mo lewat di gudang tuamu. Tandu bobi tu horong di hula-hula nami, tulang nami. Dohot akan nama kolong hami. Sian do ngasahuta, dohot sian na humadiang. Tong do mangigil hami di haroromuna. Tu wisma gorga mangaputua. Mangigil hami di holong muna manginang asanggia trapida tubisma gorga mangapudua laho mangadidahan nalas dohot minum air sitio-tio huhut laho pasahat adat dohot majalu adat sian hulaula nami tubing harap situtudo hami di haroromuna amanginang songonima Naboy terpasat tayo magasat tikyon. Pardulo basat tami, mauliate, mauliate, mauliate. Butima! Butima!